Puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian di gerbang timur kantor Bupati Lumajang. Sementara itu, ratusan warga desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menolak lahan mereka dijadikan kuburan massal untuk pasien COVID-19. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian di gerbang timur kantor Bupati Lumajang. Lantaran tak bisa masuk, akhirnya massa memaksa masuk dengan menjebol pintu gerbang barat. Namun aksi ini dihalau petugas kepolisian yang bersiaga. Aksi demo dilakukan untuk menagih 20 janji politik Thoriqul Haq Indah Amperawati yang sudah 2 tahun menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Suasana kondusif usai Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menemui peserta aksi. Biarkan kita saja. Begitu.